Nah teman-teman, selamat pagi, apa kabar semua? Sehat selalu? Nah, pagi ini kita ketemu lagi dengan channel saya, Henry Afrizal. Oke teman-teman, kita hari ini ada yang spesial ini. Ini spesial konten, spesial request. Tidak berhubungan dengan sepeda-sepeda, tapi berhubungan dengan kuliner. Bikin kuliner, masak-masak. Ini ada program khusus dari Bina Lingkungan PT Jasara Harja. Yuk kita liput ya. Tapi jangan lupa subscribe ya channel ini. Oke? Gimana mau ikut masak-masak? Nah, ada bermacam-macam. Nanti inilah program Bina Lingkungan dari Jasara Harja. Pesertanya ini calon pengusaha kuliner. Jadi kita akan didik ibu-ibu ini menjadi pengusaha di bidang kuliner. Nah, semua peralatan ini, baik ini mixer yang besar ini, kemudian bahan-bahan semua disediakan oleh Jasara Harja. Dikasih sama orangnya, langsung dikasih semua. Dikasih semua. Ibu-ibu ini hanya dengan modal apa kemarin, Bu? Untuk ikut ini, Bu? Saya tinggal. Dengan modal kemauan saja. Semua peralatan ini disediakan oleh Jasara Harja. Termasuk ini mixernya. Ini semua disiapkan. Mixernya ini. Bahan-bahan semua disiapkan oleh Jasara Harja. Ibu Ratna hanya modalnya apa kemarin kalau ikut webinar? Semangat saja ya. Jadi modal tidak menjadi kendala. Nah, yang penting semangat ya. Ini dia.
Ini pelatihan diikuti oleh 20 orang ya, seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat. Ini peralatan-peralatan, bumbu-bumbu, bahan baku yang disediakan. Ini kita wawancara sedikit, ini masak apa nih hari ini? Hari ini ada tiga macam, Pak. Tiga macam. Ada bomboloni, ya? Ada risoles, ada pastel, Pak. Oh, tiga macam. Iya, tiga macam. Sampai sore nih? Sampai sore, satu harian full. Jadi, kita akan melatih ibu-ibu untuk berwirausaha. Okay. Supaya mandiri ya, ibu-ibu ya. Saya jadi tester boleh nggak? Boleh dong. Oh iya, nanti saya kalau udah selesai, saya coba nih tester masakannya. Ya. Dan ini kita dipandu dari mana? Bogasari ya. Ini kita dipandu dari chefnya Bogasari. Chef Bogasari. Nah ini Bu Rika nih lagi serius memikirkan mau masak apa nih Bu? Ah, risoles. Wow, mantap nih. Semangat ya. Ya. Ini ada asistennya? Ikut bantu ya. Tapi sudah percaya diri? Oh, sudah. Semangat, semangat. Ya, inilah program kita ini pelatihan kewirausahaan untuk ahli waris korban kecelakaan lalu lintas bersama Chef Iwan Bakery and Cafe Konsultan PT ISM Bogasari Flour ya, dengan support dari Jasara Harja. Nah teman-teman, kita lagi kedatangan seorang coach ini dengan juga penggemar kuliner. Ini kita ingin tahu nih bagaimana program yang kita adakan hari ini dari CSR-nya Jasara Harja. Ini kita sediakan semua, ada mixer, bahan-bahan kue, dilatih untuk menjadi wirausaha kuliner. Ini kita minta pendapatnya dulu nih, seorang coach profesional kita ini. Gimana? Iya, ini acaranya bagus sekali ya, karena memang orang kan pada saat ditinggal gitu ya oleh pasangannya, berkali karena korban kecelakaan, jadi Jasara Harja itu sangat memberikan atensi yang cukup baik terhadap ahli waris. Dengan diberikan keterampilan gitu ya, keterampilan untuk mereka bisa bangkit kembali dan membuat usaha, berusaha. Dan yang paling bagus itu adalah semua modalnya dikasih, jadi peralatannya juga bukan cuma ilmunya aja, tapi kita support gitu beserta peralatan ini, sehingga habis acara ini mereka juga bisa langsung memulai itu kegiatan untuk melakukan wirausaha kuliner. Ya, jadi tidak sebatas dia dilatih skill untuk bisa membuat kue. Nanti setelah ini kita juga akan bantu marketingnya, pemasarannya. Nanti kita akan monitor lagi apakah setelah dibuat kuenya ini laku di pasaran atau tidak. Oke, okay. Keren sekali Jasara Harja ya. Ya, ini seorang psikolog ini gimana nih motivasi dan peserta ini? Gimana pendapatnya ini? Bagus sih, karena kan ini buat mereka bisa betulang meningkatkan skillnya untuk berjualan, untuk masak dan segala macamnya. Dan ini apalagi sampai nanti dibantu juga marketingnya sama Jasara, berarti kan ini oke banget programnya. Gitu. Nanti tunggu coba-cobain aja makanannya. Jadi bisa jadi tester nanti ya? Bisa. Okay. Siap. Ya. Nah inilah. Nanti kita akan ikuti terus ini proses dari keterampilan ibu-ibu ini sampai nanti selesai menjadi kue.
Nanti kita coba apakah nanti sudah layak untuk kita pasarkan. Nah, ini dia lagi sibuk dengan urusan pembuatan kue-kuenya. Ini. Dan ini ada instruktur dari Bogasari, dipandu secara online. Ini kan lagi sibuk dengan adonannya Ibu Rika. Ini. Halo. Wow, sudah wangi nih. Ini nanti dimasukkan ke ininya, risolnya. Iya. Wow. Ini bahan untuk risol. Sudah wangi ya. Sudah langsung lapar nih. Ini bikin apa? Donat bomboloni, Pak. Garam udah dimasukin ya? Ini ada 4 peserta nih hari ini. Bu Siska, Bu Rika, Bu Ratna, dan Bu Wulan. Nah ini mau bikin. Ini bikin apa lagi? Hah? Bubble ini. Bubble ini itu apa? Donat. Oh. Oh.
Ini testernya udah banyak menunggu nih. Sudah nggak sabar, sudah wangi nih. Nah, ini teman-teman dari Cirebon yang mengikuti online. Ya.